E-commerce TV di program event. Dan kali ini bersama dengan Tika, kita akan meliput acara Piodalan Agung yang diadakan di Stikom Bali dalam rangka Hari Raya Saraswati. Mau tahu bagaimana acaranya? Yuk ikutin kita. Halo Stikomers, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 telah diadakan Piodalan Agung dalam rangka Hari Raya Saraswati yang diadakan di kampus SMK Stikom Bali Renon Denpasar. Profesor Imadi Bandem, Ketua SMK Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan, Bapak Ido Bagus Darma Diakse, seluruh pejabat struktural Stikom Bali, dan serta seluruh mahasiswa Stikom Bali. Pada hari Jumat 20 Januari 2017, diadakan ngayah bersama dengan seluruh staf manajemen dan juga mahasiswa Stikom Bali. Halo Stikomers, sekarang Tika sudah bersama dengan Bapak Nara, selaku Ketua Suka Duka Manajemen Stikom Bali ya Pak ya. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Sehat ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana nih persiapan dari Manajemen Stikom Bali terkait dengan acara Hari Raya Saraswati yang dilaksanakan hari ini? Kami dari Suka Duka memang untuk acara hari ini, pada saat ini Saraswati yang ini mungkin tidak berbeda sedikit dengan Saraswati yang sebelumnya. Karena juga Saraswati pada saat ini berbenturan juga dengan ujian akhir, setelah itu ada audit juga, dan ada juga pencetakan ijazah, makanya partisipasi tetap ada. Cuma mungkin kegiatan hanya ngayah kekuatan penyor dan mungkin buat keuangan dan yang lain-lainnya. Tapi untuk ngelawar yang 6 bulan lalu kita selenggarakan hari ini untuk sementara belum dulu, tapi ke depan kita akan laksanakan lagi. Oh, jadi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan ya Pak ya. Nah untuk pesan-pesannya nih Pak, untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Stikom Bali terkait dengan hari turunnya ilmu pengetahuan. Ya baik, mungkin kita semua tahu, orang Hindu tahu semua di Bali, terutama Saraswati itu merupakan sebuah acara yang dinanti-nanti. Kenapa? Karena pada saat ini kita merayakan turunnya ilmu pengetahuan. Tentu saja kita sebagai manusia, siapapun itu, meskipun mau sekolah atau enggak, ilmu pengetahuan itu tetap harus dilaksanakan. Terkecuali tidak kecuali juga dengan mahasiswa mahasiswa Stikom Bali yang seharusnya sembahyang datang ke kampus untuk ngaturang bakti, itu tidak di Saraswati saja tapi di beberapa hari yang lain juga seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sudah mau diwawancara oleh kami dari Stikomers TV. Stikomers TV always the best. Pewintenan bagi mahasiswa baru angkatan 2016 dan penampilan tarian-tarian seperti tari rejang dewa dan juga tari topeng. Halo Stikomers, sekarang Tika sudah bersama dengan Ibu Putri. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Bu hari ini? Ya, saya sangat bersyukur dan senang sekali melihat antusias dari semua pihak, baik itu dari yayasan, dari manajemen, Civitas Akademika, dan juga kepada semua mahasiswa yang sangat antusias saya lihat hari ini untuk merayakan Hari Raya Saraswati. Saya senang sekali. Senang sekali ya Bu ya, mengingat antusias dari mahasiswa dan juga manajemen Stikom Bali. Nah Ibu, boleh dong pesan-pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa Stikom Bali dalam rangka turunnya Hari Ilmu Pengetahuan?
Kalau boleh saya pesan, jadi seperti kita ketahui, Hari Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi kita semua sebagai umat Hindu wajib untuk melaksanakan atau memperingati hari tersebut. Wajib kita bersembahyang sama beliau, memohon doa restu beliau supaya diturunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jadi karena tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa berkembang. Jadi dengan ilmu pengetahuan itulah kita akan mengembangkan diri kita untuk melaksanakan apa ke depan dan untuk bisa hidup ke depannya bagaimana nanti dengan ilmu pengetahuan itulah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa Sang Hyang Aji Saraswati sebagai ilmu pengetahuan, sebagai dewi yang di dalam hal ini adalah sebagai dewi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jangan kita lupa untuk memuja beliau karena kita sebagai umat Hindu itu wajib untuk memuja Dewi Saraswati. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancari oleh kami dari Stikomers TV. Stikomers TV, always the first. Nah itu dia tadi Stikomers, rangkaian dari acara Piodalan Agung dalam rangka Hari Raya Saraswati. Terima kasih untuk Stikomers di rumah yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video kita yang lainnya di Stikomers TV. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe Stikomers TV. Stikomers TV, always the first.